Bro, ketemu lagi bersama saya. Jadi untuk di video kali ini kita akan review ya sebuah siren ya. Ini siren ini dari Federal Signal. Tapi ini kalau nggak salah kemarin dibilangin ini adalah injek HHS ya, HHS 2200. Oke, langsung aja kita buka boxnya. Nah, tuh kan emang HHS dia 200 watt ini. Oke, kita akan buka satu persatu dari ininya dulu ya. Nah, jadi kita untuk dari box tersebut kita mendapatkan sebuah remote ya. Remote ini juga ini apa namanya? Bisa dipakai ya. Ini lambang Federal Signal, oke. Okay. Satu buah remote dan kita dapat satu buah kabel ya. Kabel charger. Charger untuk ngecas ini remote ya. Satu buah charger dan satu buah soket kabel untuk min plus sama toa. Oke. Okay. Di sini untuk ini ya, buat ngecas ini ya. Remote tadi ya. Ini apa? Adaptornya ya. Oke, okay, dapat ini. Terus ini buat lampu. Buat lampu ya. Aku ini kurang paham menggunakan ini. Oke, okay, ini buat lampu ini. Dan bentar, di sini ada juga manual book. Di sini ada juga beberapa versi ya. Ada yang versi ini, ada ini dan ini. Oke, okay, manual book. Oh, ada juga banyak ya. 1 2 3 4 5 6 ada 6 modelnya ya. Di sini juga ada cara-cara pemasangannya. Ini udah nggak perlu, tapi kita akan memerlukan nanti kalau nggak bisa masang, oke. Nah, ini kotak udah kosong, kita sampingin. Oke. Bentar. Di sini adalah modulnya ya, modulnya dari Federal Signal injek HHS ya. Nah, di sini nih ada kabel nih, ingat ya, jangan dipotong ya. Ini buat remote nih, antenanya nih. Ini antenanya ya. Nah, ini sini buat port USB 2.0 buat ini MP3. Nah, ini on off, on off, oke. Okay. Ini buat ngereset di sini ya. Di sini ada sleep power. Wireless control siren. Ini menggunakan controller. Nah, jadi di sini ada apa namanya? Sikring 20 ampere, terus di sini ada soket dan sini soket. Nah, ini soket yang ini nih. Lampu ya, yang kita pakai yang ini aja nih. Soket buat power dan speaker. Oke. Okay. Nah, dan di sini juga kita menggunakan injek HHS. HHS dengan jumper, tapi tulisannya Euro sih. Tapi ini isinya HHS kemarin. Tapi tulisannya aja yang agak keliru ya. Di sini tulisannya Euro 2. Oke, okay, sini ada on off. Oke. Okay. Nah, jadi untuk pemasangannya gampang. Salah. Untuk pemasangan gampang banget, kita sampingin dulu ya. Untuk toa kita menggunakan yang 100 watt biasa ya, TS. Karena kalau pakai yang Carson, Wilen atau yang lain bisa sakit telinga aku. Karena ini tidak menggunakan volume ya, tidak ada volumenya, jadi ya seperti itulah. Keras banget ya. Nanti paling nggak gue tutup biar nggak terlalu keras dia bunyinya. Ntar. Oke, okay, sorry bro, tadi ada urgent, jadi gue skip dulu ya. Jadi untuk toanya tadi kita akan tutup dikit ya. Bentar, kita akan tutup. Masalahnya kalau nggak ditutup dia akan keras banget. Karena posisinya ini kita dalam rumah. Tambah dia menggunakan, tidak menggunakan volume ya. Jadi ya mau nggak mau kita harus tutup pakai kain ya. Tuh, kita tutup gitu tuh. Nah, tuh. Biar nggak terlalu keras, biasa. Oke, jadi untuk ini sudah teratasi. Dan untuk pemasangan dari ininya ya. Nih. Di sini kan cuman dua nih pung ininya ya. Ada 4 ya, ada 4 kabel, 2 speaker dan main plusnya ya. Nah, kita colokin aja langsung di sini. Nih. Colok dah, masuk nih kan. Tuh, udah masuk. Udah masuk gini, terus kita sambungin aja.
Kabel hijau ini adalah kabel speaker. Kita pakai 12 volt aja. Anu untuk akinya ya. Untuk aki yang kupakai ini ya. Aki buat mobil-mobilan itu. Pakai aki tuh ada mobil-mobilan. Nah, itu yang kupakai tuh gede. Nah, oke. Okay. Kalau pakai aki kendaraan juga bertahan sih, yang 7 ampere ke atas juga bisa. Oke, nah, nih kabel ininya ya, kabel plus merah sama merah, merah sama merah ya, ingat ya, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik auto jebol nantinya. Nih, kalau udah terpasang kita jauhin, jangan sampai dempet-dempetan. Kalau dempet-dempetan otomatis dia akan gosong kabelnya ya, udah ya. Tuh, terus untuk ininya ya. Kita on aja. Tuh, on. Powernya on ya. Nih, kita hidupin. On. Tuh. Berarti dia udah bunyi itu tadi. Gara-gara dia enggak keras dianya, jadi ya udah. Pertama-tama ya, sebelum kita pakai itu, kita pakai ini dulu nih. Nah, tet, berarti dia hidup ya. Coba kita matiin. Nah, tet 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 tet, berarti dia mati ya. Kita hidupin. Tet, berarti hidup. Oke, kita pakai. Tuh. Oke, okay. Nah jadi di sini ada suara. Nah, fungsinya dari Rio ini membuat modenya jadi bass sama treble ya. Coba kita tes ya. Ini adalah treble ya, treble. Tapi kalau kita pindah di Rio, dia akan berubah jadi bass. Oke, okay. Ini ada ininya ya. PTT di sini juga bisa. Cek 1 2 1 2 1 2 1. Berfungsi dengan baik semuanya ya. Tapi ini masih pakai plastik jadi jadi agak enggak keras. Tambah ku tutup itunya ya. Dan kita udah fungsi ini sudah kita review ya. Ini fungsi AB ini buat lampu. Karena dia enggak pakai lampu, jadi ya udah kita pakai gituan aja. Power masih hijau dan kita akan ngetes siren yang ininya. Nah, tek berarti hidup ya. Tuh. Tuh, kita Nah. Jadi di sini ada 8 tombol ya. Tambah di sini 2. Di sini ada mute. Mute ini untuk kalau kita itu kan kita matiin menggunakan ini ya. Semuanya itu bisa dimatiin menggunakan ini. Juga bisa di on off sih. Tapi lebih bagusnya menggunakan ini karena kalau di on off pas lagi bunyi-bunyinya itu langsung di off dia otomatis kaget ya. Pas mati jeblok langsung sakit perut ya. Oke, jadi semuanya ini bisa disetting ya. Nih. Semua ini bisa disetting, hornnya juga bisa disetting. Semuanya bisa disetting. Di sini ada tombol kecil ya. Di sini ada mute, di sini ada scan. Scan ini fungsinya untuk merubah suara-suara yang ada di sini. Contohnya ya, kita horn. Nah, di sini hornnya juga bisa diganti. Ini totnya Senken ya, kita matiin, hidupin, tetap menggunakan totnya Senken karena di sini juga menggunakan auto set ya. Coba menggunakan Fisher ini ya, Fisher, kita akan ganti ya. Oh tuh Fisher tuh, Fisher ya. Wire-nya. Bisa diganti nih.
Oke, jadi kita akan hitung ya bunyi-bunyi dari semuanya ya. Gitu. Nah, kita akan hitung dari sini ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas. Gue lupa cu, tadi yang awal tadi di mana ya, lupa lagi dah, lupa ngitung. Ya udahlah, seperti itulah untuk modenya. Dia menggunakan banyak ya, semua ini bisa disetting ya. Untuk yang ini ya, semuanya bisa disetting dan semuanya ini sudah terpasang. Cuman ini yang gak gua pasang karena ini buat lampu ya, buat lampu. Oke, di sini bisa digunakan juga. Coba kita cek ya. Gak bisa digabung. Suaranya jadi kayak aneh. Nah, jadi untuk yang pakai kain dia nggak bisa keluar ya bunyinya. Coba kita lepas penutupnya ya, kita lepas tuh, kita buka ke arah sana saja. Nah, kita akan coba bunyikan. Buset dah, bu arah sana saja dah, arah sana saja, keras banget, keras banget cuy. Oke. Seperti itu aja karena kita berada di posisi dalam rumah, jadi ya udahlah, jangan dicoba terus. Sakit telinga aku. Bergema dia. Tuh, kita coba. Tuh, fungsinya seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk ngelepasinnya kita ini dulu ya. Nih. Kabel-kabel ini kita harus lepas. Tuh, dia mati. Harusnya enggak segitu, harus di on off dulu nih. Off semuanya ya, baru kita lepas nih. Tadi agak salah sih. Harus pakai ini ya, harus pakai prosedur kalau mau matiin ini. Kalau enggak dia akan rusak dan cepat rusak gitu. Harus pakai hati ya. Cara ngelepasinnya gitu. Nih. Kita rapiin nih, gini. Tuh, dah. Oke. Untuk kita review siren Federal Signal dengan inject HHS, Wilen HHS ya. Sampai sini dulu. Mungkin udah paham ya cara pemasangannya, settingnya dan yang lain. Sudah gue setting. Oke, ini ada kabel ini ya, anten. Jangan sampai keputus ini. Kalau ini keputus nih nggak bisa bunyi dia pakai ini. Ini menggunakan wireless, oke. Okay? Oke, jadi untuk kalian yang mau beli siren ini, silakan kalian cek langsung di Strobo Siren Kalimantan. Kalian untuk nelpon atau WA juga bisa di 0813 46 45 6789. Untuk kalian yang mau nelpon, silakan di 0857 31 45 6789. Oke, itu untuk yang bisa dihubungi. Untuk kalian yang langsung mau COD, COD langsung ke tokonya ya. Tokonya bisa kalian cek di posko SP06 Banjarmasin ya, di belakang Poltabes kilometer 3,5 Banjarmasin. Oke. Okay. Setiap pembelian kalian udah mendapatkan sebuah stiker juga. Oke. Okay. Untuk kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa like dan share, dan untuk kalian yang mau request video ini video yang lain maksudnya, itu bisa kalian tulis di kolom komentar. Silakan untuk merequest siren dan yang lain. Oke, okay? Sampai jumpa lagi next episode. Bye bye.